kali ini kita akan memperbaiki jok belakang, jok nomor 2 ya. Ini tidak bisa ngangkat, tidak bisa ke atas ya. Kita cek seperti ini. Ini tidak bisa naik ya. Sedangkan yang sebelahnya, coba kita ke sini. Yang sebelah sini cek seperti ini. Ini bisa dibuka ya. Dibuka, sedangkan yang ini tidak bisa. Nah, kita akan perbaiki jok yang kanan. Itu alat yang dibutuhkan satu obeng plus, kita cek aja dulu. Ya. Nah, kita mulai, kita buka ini ya. Ini skrupnya ada 2. 1, 2. Gunakan obeng plus ini ya. Lalu kita buka seperti ini. Kita cek. Ini 1. Satu lagi. Satu lagi kita buka ya. Ini. Kita tes. Kita cek ya. Nah. Ini. Baut skrupnya ada 2 ya. Kita dibuka pakai obeng plus. Nah, kita tarik ini. Tinggal tarik aja seperti ini. Nah, terbuka. Nah, ternyata ininya nih. Kelihatan deh. Kelihatan. Nah, ininya nih. Putus. Ini dia tidak bisa. Begitu ya. Lagi. Ini tidak menahan ke sini. Nah, ya. Sekarang kita akan perbaiki. Gunakan untuk sementara kabel tis ini ya. Ini kabel tis ini untuk menahan ini supaya tidak keluar ya. Nah, kita gunakan kabel tis ya. Masukkan kabel tis ke sini. Masukkan. Sambil ini ditahan. Nah, kita pasang kabel tis seperti ini ya. Kabel tis kayak gini untuk menahan sementara ya. Kalau bisa pakai kawat juga nggak apa-apa. Lalu kita mencangkar. Dan ini kuat. Kita pasang satu lagi supaya lebih kuat ya. Kita pasang satu lagi seperti ini. Di sini ya. Nah, kita pasang seperti ini satu lagi. Ini ya. Nah, ya sudah, kita coba dulu sebelum mungkin kita coba dulu. Coba, kita coba. Ini sudah kebuka ya. Coba kita masukkan lagi seperti ini. Kan? Kita buka lagi. Enggak. Oke. Mungkin itu saja untuk mengganti atau memperbaiki jok belakang atau jok tengah ini yang tidak bisa kubuka. Ternyata ini yang patah. Nah, kita akan pakai kabel tis atau kawat juga boleh. Nah, sekarang kita tinggal rapikan. Tinggal potong seperti ini ya. Ini kasih 2 atau 3 juga nggak apa-apa, yang penting dia tidak keluar ya. Nah, sekarang kita pasang lagi ya. Tapi sebelum pasang, karena ini karat, kita semprot dulu pakai WD ya. Semprot dulu. Kita semprot supaya tidak karat. Nah, setelah itu kita tinggal pasang seperti ini ya. Ini kita pasangkan seperti ini, paskan. Ini ada dudukannya ya. Seperti ini. Dorong.
kita pasang bautnya. Bautnya satu sini. Satu lagi di sini. Lagi ya, satu, dua, oke, kita coba sebelum kita ini coba lagi. Buka ya, oke, lagi. Nah, buka. Mungkin itu saja untuk memperbaiki jok Avanza Veloz yang jok nomor 2 nya itu tidak bisa kebuka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.